Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat suduk semua ya. Selamat beristirahat tentunya ya. Dan tidak lupa juga untuk semua sahabat YouTube ya, selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam segala urusan, diberikan panjang umur dan tentunya sukses selalu. Oke guys, langsung aja untuk sambungan kemarin, yaitu tentang masih tentang handycam. Sony HDR VJ240E, yaitu handycam support proyektor. Nah, dan kali ini saya akan membahas ya tentang kelebihan dari handycam ini ya, yaitu mereview tentang hasil video dan sekaligus foto-fotonya ya. Ini walaupun kelihatan mini, tapi ini hasilnya sangat luar biasa ya, untuk di segi optik zoomnya sangat mantap, sangat keren banget ya. Ya, jangkauannya sangat jauh untuk zoomnya ya. Jadi ini adalah keren banget yang dihasilkan oleh handycam VJ240E ini ya. Jadi untuk selanjutnya teman-teman ya, langsung aja kita review hasil dari handycam ini ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke reviewnya. Let's go. Oke guys, ini adalah hasil video zoom dengan kejauhan kurang lebih 2 km ini ya. Dengan jarak 22 km ya. Dengan hasil masih kelihatan jelas. Dan tentunya resolusi megapiksel yang dihasilkan handycam VJ240E ini sangat bagus banget ya, sangat keren ya, sangat mantap.